Pemirsa, penyergapan 5 orang kawanan perampok oleh tim gabungan dan Polda Jawa Tengah dan Polres Blora berlangsung dramatis. Dalam beraksi, para pelaku menganiaya dan menyekap istri dan anak korban. Beginilah proses penyergapan 5 pelaku perampokan yang menjadi target operasi polisi. Kawanan perampok yang mengendarai mobil minibus ini tak berkutik setelah dihadang tim gabungan dari Polda Jawa Tengah dan juga Polres Blora. Selanjutnya, 5 pelaku digelandang ke dalam mobil polisi dan dibawa ke Mapolres Blora. Diketahui para pelaku telah melancarkan aksinya di Kelurahan Sonorejo, Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora pada Jumat pekan lalu. Dalam menjalankan aksinya, mereka berbagi tugas. 4 pelaku masuk ke rumah korban, sedangkan satu rekannya menunggu di mobil. Mereka pun sempat menyekap istri Sugio saat masih tertidur dan mengancam dengan senjata tajam jika melawan. Sugiono yang berteriak minta tolong justru mendapatkan bogem mentah hingga matanya bengkak dan muntah darah. Dari aksi perampokan yang mereka lancarkan, kawanan tersebut berhasil membawa kabur uang tunai puluhan juta rupiah dan juga perhiasan.